tutorial bermain alat bocil. Ya karena patukan sedang tidak enak badan, tutorial kali ini diperagakan oleh bocil. Di saat bocil sedang bermain, tiba-tiba ada bocil yang menghampirinya. Bocil itu mengeluh kepada bocil. Bocil itu mengeluh bahwa mainannya hilang entah kemana. Melihat bocil yang kasihan tersebut, bocil pun membantu bocil. Dan serahkan tugas ini kepada bocil kehidupan. Langkah pertama, bocil itu menanyakan kepada bocil di mana lokasi terakhir hilangnya mainan tersebut. Setelah menerima informasi, bocil pun langsung bergegas ke KTP. Lalu bocil pun bergegas untuk mengumpulkan barang bukti yang ada di PKT. Jrieng! Untuk membantu memecahkan masalah ini, guys. Bocil dan bocil juga sempat menginterogasi para warga dan para warga yang berpotensi terlibat dalam kasus ini, guys. Dan warga tersebut pun memberikan petunjuk kepada mereka dengan cara mereka sendiri. Ya, namun bocil dan bocil itu merasa kurang mendapatkan petunjuk. Mereka pun berlanjut untuk menanyakan petunjuk kepada warga lain. Dan baiknya warga tersebut mau memberikan petunjuk dengan cara mereka sendiri. Gak hanya itu, guys, baiknya warga tersebut mereka memberikan saran juga, guys. Demi kebaikan bocil dan bocil, warga tersebut memberikan saran, yaitu menyuruhnya istirahat dan pulang saja agar mereka tidak kecapean dalam memecahkan kasus ini. Baik banget, baik banget, baik banget loh. Sambil beristirahat, bocil menanyakan kembali kepada bocil tentang kronologi yang sesungguhnya. Dan bocil tersebut pun menceritakan hal yang sesungguhnya. Saat dia bermain gelembung sabun, tiba-tiba gelembungnya pecah dan hilang, guys. Dia pun kebingungan tentang kasus hilangnya gelembung ini. Benar-benar misteri yang tidak bisa bocil pecahkan. Oh iya, guys, walaupun para bocil sangat aktif bermain di siang hari, namun mereka sama sekali tidak khawatir tentang bau badan, guys. Ya karena mereka menggunakan parfum dari Airy Parfum, guys. Nah, mereka dapat parfum Genio sama Cleon, guys. Aroma parfum dari Cleon ini kalem banget, guys. Ibarat musik itu melo banget, guys. Kalau untuk yang Genio, wih, aromanya itu laki banget gitu loh, guys. Pokoknya aku suka banget lah sama kedua parfum ini. Dan aromanya itu tahan sampai 12 jaman, guys. Walaupun orangnya sudah hilang, tapi aromanya itu masih ketinggalan, guys. Yuk segera cek ranjang kuningnya.